Suryo mulai melakukan pengembaraan bersama Galuh Parwati. Kini mereka tiba di suatu desa, namun anehnya di sana sangat sepi, bahkan desa tersebut terlihat berantakan. Mereka merasa bingung akan kondisi desa yang sangat sepi dan tiba-tiba terlihat aki-aki berlari ketakutan sambil membawa buntelan berisi ayam jago. Namun anehnya ketika melihat Suliwa, aki-aki tersebut terlihat tambah ketakutan dan lari menjauhi Suliwa. Di! Hati-hati, Kang. Suliwa pun mencegat aki-aki untuk sekedar konfirmasi, namun aki-aki itu memohon ampun dengan menyerahkan ayam pada Suliwa. Di sini Suliwa mencoba menjelaskan bahwa mungkin Aki salah sangka. Tiba-tiba terdengar suara auman yang membuat aki-aki kembali berlari sambil meminta agar Suliwa segera pergi, menghindari seseorang yang memporak-porandakan desa tersebut. Suliwa meminta agar aki-aki jangan takut, namun tiba-tiba terdengar suara Galuh meminta tolong. Tempat ini Kaladama menguasai dan memporak-porandakan sisi desa dan penduduknya. Cepat, Den! Kami akan... Setelah kembali, Suliwa hanya menemukan buntelan dan pedang milik Galuh. Ia pun sangat heran dan juga cemas. Malam harinya, Suliwa kebingungan kemanakah dia harus mencari Galuh Parwati. Tiba-tiba terdengar suara orang menyelinap, dan ketika ia tangkap, ternyata itu adalah si Bongo yang mengikutinya. Lawong saya nyasar kok. Ayo. Bongo bercerita pada Suliwa jika penduduk desa sedang diteror raksasa. Para gadis dan juga anak-anak diculik dan dibawa ke sarang raksasa. Bongo mengaku tahu berita ini dari masyarakat yang mengungsi ke desa tetangga. Bahkan ia menyaksikan sendiri ketika para raksasa membawa gadis yang mereka culik ke sebuah gua. Apakah di atas bumi ini benar-benar ada raksasa? Saya melihat sendiri kok. Hei, kamu jangan mengada-ngada, oh. Sungguh, Tuan, sungguh. Ketika Bongo tiba di tempat tersebut, dia melihat ada beberapa raksasa manggul para gadis. Karena penasaran, Bongo mengikutinya sampai ke dalam gua. Di sanalah Bongo melihat banyak gadis dan juga anak-anak ditawan di dalam kerangkeng. Masukkan mereka dalam kerangkeng. Suliwa sangat cemas, ia khawatir jika Galuh diculik oleh para raksasa. Bongo mengusulkan untuk mengunjungi Kisimpet guna mencari keterangan lebih detail. Kalau Tuan ingin keterangan lebih jelas, besok kita ke rumah Kisimpet. Dan menurut Kisimpet, masyarakat pernah melakukan perlawanan pada raksasa yang menyerang. Namun, para Kaladama itu memiliki kesaktian tinggi yang membuat masyarakat menyerah. Para raksasa yang disebut Kaladama mengaku keturunan Dewata Cengkar, penghuni asli Tanah Jawa sebelum diserbu oleh Aji Saka dari seberang. Jadi kakak sepeguruan Kisanak seorang gadis. Kisimpet menasihati Suliwa agar jangan berurusan dengan para raksasa, karena mereka sangat kejam, bahkan lebih kejam dari binatang buas. Menurut Kisimpet, berdasarkan cerita dari orang yang berhasil melarikan diri, para raksasa akan mengambil darah gadis yang cocok untuk menghidupkan raja mereka. Namun sampai saat ini belum ada darah yang cocok. Kalau begitu saya pamit dulu, Ki. Lebih baik Kisanak tidak usah pergi. Mendengar cerita tersebut, Suliwa segera pamit pada Kisimpet karena dia harus membebaskan kakak seperguruannya yang diduga telah diculik oleh para raksasa. Ayo! Karena Bongo tahu tempatnya, kini Suliwa sudah sampai di gua para raksasa. Suliwa langsung menyerang raksasa yang akan membunuh Galuh Parwati. Suliwa meminta para raksasa untuk berhenti. Ia bertanya apa salah manusia. Katanya para manusia telah merebut serta menduduki tanah nenek moyang mereka, yaitu seluruh Pulau Jawa. Suliwa berkata bahwa dia lahir dan asli adalah penduduk Jawa. Justru para raksasa lah yang tiba-tiba muncul untuk mengacau. Kaladama berkata bahwa dahulu kala Aji Saka dari bangsa manusia telah menipu nenek moyang mereka, yaitu Dewata Cengkar, dengan meminta tanah selebar ikat kepala. Namun, Aji Saka menggunakan sihir sakti. Ikat kepala itu bisa menutupi seluruh Pulau Jawa.
Suliwa berkata bahwa dia pernah mendengar cerita tersebut, namun saat itu Aji Saka bertujuan untuk membebaskan tanah Jawa dari gangguan Dewata Cengkar yang kejam juga gemar makan manusia. Tak banyak buang waktu lagi, Suliwa langsung menyerang para raksasa. Ternyata para raksasa sangat kuat. Kaladama berkata bahwa mereka sengaja mengumpulkan manusia untuk dijadikan tumbal guna membangkitkan raja mereka atau Dewata Cengkar. Suliwa mengatakan bahwa perbuatan itu sangatlah kejam. Namun Kaladama berkata jika manusia itu so bijak. Mereka berperang, saling membunuh, namun masih bisa mengatakan para raksasa yang hanya membunuh pengorbanan saat bulan purnama dikatakan kejam. Kalian bicara soal hak milik. Suliwa saling menatap dengan Galuh Parwati. Lalu Kaladama berkata bahwa manusia itu lebih kejam. Itu dibuktikan dengan Aji Saka yang membunuh Dewata Cengkar dengan cara ditenggelamkan. Kaladama menyuruh anak buahnya untuk menangkap Suliwa. Saat itu Galuh Parwati terlempar sampai pingsan. Suliwa pun mulai bersiap untuk menggunakan ajian Dasendriya. Namun tiba-tiba Pangeran Suryapati muncul dengan mengatakan bahwa ajian Dasendriya tak akan bisa menaklukkan para raksasa. Karena mereka tidak akan merasakan sakit karena memiliki Aji Batirasa. Ajian Dasendriya tidak akan bisa menaklukkannya. Mereka tidak pernah merasakan sakit karena mereka memiliki Aji Batirasa. Suliwa menanyakan terkait apa yang harus dilakukannya. Pangeran Suryapati akan meniru Aji Saka dan ia menyuruh Suliwa untuk mengatakan bahwa Suliwa sanggup menghidupkan Dewata Cengkar. Dan selebihnya Pangeran Suryapatilah yang akan bertindak. Saya mendengar tujuan kalian menangkapi gadis-gadis itu. Suliwa langsung bicara pada Kaladama bahwa dia sanggup menghidupkan Dewata Cengkar namun dengan syarat para tahanan harus dibebaskan dahulu. Awalnya Kaladama menolak karena merasa Suliwa akan menipu lagi. Namun pada akhirnya Kaladama pun setuju setelah Suliwa meyakinkannya. Suryapati meminta agar Suliwa melakukan gerakan-gerakan seperti dalam sebuah ritual. Dan dari sana Pangeran Suryapati akan beraksi. Aku hidupkan dulu Gusti Dewata Cengkar. Baru semua tawanan akan kubebaskan. Baik. Suliwa mulai melakukan gerakan ritual seperti yang gurunya minta, lalu para raksasa mulai ngemparkan kain dan menaruh tulang belulang Dewata Cengkar di atasnya. Dari sini, Pangeran Suryapati beraksi dengan mengubah wujudnya menjadi sosok Dewata Cengkar alias raja dari para raksasa. Sekarang aku menuntut janji kalian. Mereka menuntut kebebasan, Gusti Prabu. Suliwa menagih janji para raksasa untuk membebaskan para tahanan. Lalu Dewata Cengkar menyuruh Kaladama untuk membebaskannya karena raksasa tidak boleh mengingkari janji. Suliwa meminta kebijakan Dewata Cengkar agar rakyat raksasa tidak lagi mengganggu para manusia. Suryapati yang menjadi Dewata Cengkar sangat marah karena manusia selalu memperlakukan mereka layaknya binatang. Dewata Cengkar menyuruh Suliwa dan para manusia segera pergi sebelum kemarahannya memuncak. Para raksasa tak akan mengusik manusia lagi. Dari sini Suliwa mulai menyuruh Bongo untuk membebaskan semua tawanan dan bergegas pergi meninggalkan goa tersebut. Bebaskan tawanan lo. Cepat. Setelah semua orang bebas dan jauh dari goa, kini Suliwa khawatir karena Galuh tidak kunjung siuman. Tiba-tiba Pangeran Suryapati datang dan mengatakan bahwa terpaksa ia harus menipu para raksasa. Ketika menjadi Dewata Cengkar, Suryapati mengaku tidak bisa mengontrol ucapannya seolah-olah ada yang menuntun lidahnya. Dan Pangeran Suryapati yakin jika kata-kata itu adalah kata-kata yang benar-benar ingin diucapkan Dewata Cengkar. Tadi bicara dengan siapa, Tuan? Jangan-jangan kamu kesambet, Ngoh. Dewata Cengkar berkata pada rakyatnya agar mereka menaati janji yang dirinya ucapkan pada para manusia. Ia meminta seluruh rakyatnya kembali ke tempat asal mereka. Sedangkan dirinya akan tetap di sana untuk bersemedi dan meminta keadilan pada yang kuasa. Berangkatlah. Biarkan aku di sini. Baik, Gusti Prabu.